Neng Egis. Sehat Teh Egis. Oh, aduh Teh Egis, Teh Ika lagi ngapain kerudung teh ya? Oh, habis ambil apa itu? Ya, habis ngambil bonteng puan. Habis ngambil bonteng puan? Waduh, coba lihat teh. Ini, tapi cuma dapat segini. Oh, cuma kan arah satu. Oh, ini teh. Ini ininya. Ini ininya berarti ya, ini rumah uang kayak. Oh. Wah. Aku. Luar biasa ya rumah uangnya ini. Indah banget. Ada apa aja di sini teh? Tidak ya. Kolam ikan. Kolam ikan. Oh, ada kampungnya kambing? Punya. Ini gaduh kai, anu manis. Oh, hatur nuhun Teh Ika. Ini gaduh bangdol, anu pahit. Lamun dirompok uang mah, jeng tara make kerudung lah, soalnya aradem jeng kai di dia mah. Oh, enak ya, di dia mah suasana, Masya Allah. Aradem kai, makanya gampang kita di kai masuk ke iya bae, jeng gadakan bae. Kai, ini kopinya. Oh iya, Teh Gis, makasih. Ya, kai mahnya sih, kadina sok. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kembali lagi di channel Banten Kampungku. Nah, dulur, kali ini kita sedang berada di salah satu perkampungan yang berada di Banten. Dan kali ini kita mau ke rumah salah satu gadis desa sama janda desa, Teh Ika sama Teh Egis. Tapi berhubung tadi kita sempet WA-an, ternyata Teh Ika-nya sama Teh Egis lagi ada di rumah uanya di kampung Eksodan di Padarincang dulur. Jadi hari ini kita mau ke sana dan kita udah persis dekat ke rumahnya, tadi udah di Sherlock Kang Dul ya? Iya. Hari ini kita sudah sama Kang Dul. Yuk Kang Dul. Ayo. Kita langsung aja kita ini. Nah, kali ini kita udah deket nih dengan tuh itu Teh Egis sama Teh Ikanya. Assalamualaikum. Sehat? Neng Egis. Sehat Teh Egis. Oh. Aduh Teh Egis, Teh Ika lagi ngapain kerudung teh ya? Ngalah bonteng puan. Oh, habis ambil apa itu? Ya, habis ngambil bonteng puan. Habis ngambil bonteng puan? Waduh, coba lihat teh. Ini, tapi cuma dapat segini. Oh, cuma arah satu kain. Dapat dua. Oh. Belum pada matang. Belum pada matang, masih pada ijen. Ini lagi di rumah siapa emang teh? Uwa, oh, di rumah Uwa. Kan tadi WA, kirain mah tadinya enggak jadi kesini, terus tiba-tiba Kang Dul ngajakin kesini. Akhirnya ya udah deket juga ke rumah Kang Dul ya, Kang Dul ya. Tuh. Jadi malu tuh pakai kerudung. Iya, nggak apa-apa ya tapi di video nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa Kai. Tapi kelihatan gadis desanya di situ kalau nggak pakai ini. Di mana rumah Ian uanya? Di oh ini. Aku, oh ayo, boleh kan. Boleh ikut? Boleh. Boleh yuk. Oh ini teh. Ini ininya, ini ininya berarti. Ya, ini rumah uang kai. Oh, wah, luar biasa ya rumah uangnya ini, indah banget. Ada apa aja di sini teh? Tidak ya, kolam ikan. Kolam ikan. Kambing. Oh, ada kampungnya kambing? Punya. Oh, boleh nanti ya kita ini. Berarti lagi ngadem di sini mah ya? Yuk, boleh kalem masuk. Kai, kai. Ayo, oh, enggak. Itu ayak kastela. Oh. Satu tinggal itu. Oh, luar biasa ya. Tak kita ya kolam ikan kayak. Oh, banyak kolam ikan ya. Mohon, gak
kadu uang kai. Oh, masya Allah, ini luar biasa indah banget teman-teman, dulur-dulur. Kali kai. Iya. Pak kai tak tinggalin Markisa. Oh, ini Markisa. Oh, itu kambing-kambing. Nah, ini kambing. Oh, ini kambingnya. Oh. Iya. Heeh, ya. Masya Allah. Kai, ayo ngopi. Mohon teh. Tong repot-repot ya teh. Mohon. Masya Allah, Kai mah dadakan bae jeung ka dieu. Mohon. Kang, punten Kang. Punten, A. Kai mah teh sok ieu jadi isin we. Heeh. Ah, teh. Mamang. Oh, Mamang eta. Ayo ngopi hideung atau ngopi naon ieu? Ngopi hideung bae atuh teh. Hideung. Calik si Kai. Mohon. Sareng saha Kai? Sareng Kang Dul duaan bae. Heeh. Mang Dul mah ngopi. Ngopi atuh. Ka Kai. Biasa. Tapi teu naon ieu teu bae kerudung. Mun ka aing mah jadi isin. Ah teu naon ah. Katingali jadi gadis desana. Terus ngala iya sih tadi tas di sawah tanggala di bonteng timun sarang tegis kayak amis tak pahit kopina sedang wae teh sedang Bang Dul pahit tong digolaan pas dibikinin sama Dika pasti manis dibikinin sama janda desa asal Dika itu balongnya mohon kai oh timun balong balong ikan ya sama kai Uang melak naon eta teh? Nana. Itu teh emas. Aye nila. Oh, nila. Nila sareng eta eta mah. Kan yang mujair. Sareng mujair. Oh, masyaallah. Ieu mah Bang Nur mah pahitnya. Pahit. Aye mah mun tadi teh sok dadakan. Gitu. Mohon teh atuh kumaha teh dadakan ya, mah. Isin ieu, terlebih. Alusan kitu atuh dikepang. Ini gaduh ka ai anu manis. Oh, hatur nuhun teh Ika. Ieu gaduh Bang Dul anu pahit. Lamun dirompok uang mah jeung tara make kerudung mah soalna aradem jeung ka ai di dieu mah. Oh, enak ya di dieu mah suasanana masyaallah. Aradem ka ai makanya ge amang tadi ka ai masuk teu ieu bae jeung dadakan bae. Heeh. Punten nuhun. Punten ka ai. Mohon tos diaduk eta teh. Tos satu. Oh, tos. Enak. Malum-malum kai. Mohon. Hatur nuhun teh. Iya, kadina kita teu nyandak nanaon ieu teh aduh. Ih, atuh kai lain teh. Bau apa-apa. Dararisin dadakan teh kai mah. Enggak apa-apa tuh. Berarti lagi ngapain kegiatannya teh? Ieu tah kertasnya rujak ka kai tah, rujak. Rujak tadi timun. Oh, nah. Tuh masyaallah, timun suri. Timun suri tah, ieu mah tos kerep panen tah. Yang nanam siapa teh? Nu nanam mah eta Ua. Ieu di lebet aya Oh iya Teh Gis, makasih. Kayu manya sih kadina sok. Iya, ini tempatnya agak adem banget ya, Gis. Iya. Ini kopinya di ini ya, diambil. Iya. Kopi buat A mana? Yang ini. Tuh. Ini kurang. Alhamdulillah, enggak ini enggak pas manis. Pas. Terima kasih. Pahit. Pahit tuh. Jadi tadi habis ngapain teh? Terus ngala bonteng puan tak Oh. Menang banyak. Emang belum pada matang? Belum kai. Masih pada keras. Oh masih pada keras. Oh. Bulan puasa mah ya. Terus arasa. Bulan puasa mah banyak ya. Cuma sekarang mah karena memang lagi belum ya puasanya tinggal 4 hari 5 harian lagi ya. Berarti banyak tanamannya berapa hektar? Enggak sih kai ngasak kotak doang. Oh cuma satu kotak. Oh. Tapi banyak kayaknya ya. Lumayan. Lumayan. Banyak. Emang ini Kang Ayu biasanya kalau mau Ramadan itu petani di sini mah sengaja nanam satu kotak itu buat benteng puan eta. Timun suri kali namanya ya? Iya, kalau bahasa itu nya timun suri tapi di sini mah manggilnya teh benteng puan. Oh, benteng puan. Oh. Sama merenya timun suri yang benteng puan. Sama aja. Cuman beda panggilan aja. Uangnya lagi kemana teh? Ayah di belakang karena di belakang. Oh, luar biasa. Biar ngali yuk. Luar biasa yuk. Ayo tinggali kak. Iya. Punten. Ayo. Iya. Kita ayo ta. Wah. Halo. Ya. Ya kai uane. Oh ini.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten. Punten. Mari pukul. Ini kambingnya, Pak. Iya, iya. Ada banyak kambingnya, Pak? Ada 5 semuanya. Ada 5. Ya. Banyak ya? Ada rumput. Insyaallah. Tadi gebere 6 ton. Tuh. Oh iya mohon masya Allah. TKI ya jam lebaran. Ah jam lebaran. Tuh masya Allah. Kita sih iya. Ini kayak TIK. Apanya yang kayak TIK? Apa yang kayak TIK? Jambul ya? Kenapa? Rambutnya agak merah-merah ya? Iya, kuning-kuning menyala gitu. Atau kain mah yang dadakan yang kayak jadi nawa. Ah, tenang atau. Ini kalau kambing ini memang dikasih makannya dipopok begini apa diuculkan? Apa diuculkan itu? Diuculkan itu lepas. Itu kain isoknya kebang, ini isoknya di paraban non bahasa Indonesia pegangan kita. Tapi juga suka dikepar kalau dilepasin gitu enggak dikandang. Oh, diangon ya. Iya. Siapa yang angon? Siapa aja? Ua. Wah, kadang mah kamu kira amang mata ikan di ikan. Oh, masa sih terpercaya? Kalau kambing. Kadang-kadang. Atau Kang Aisyah mendingan jadi kambingnya dia ngumpul ikan baik. Baik ya. Masya Allah tuh teman-teman. Jadi di sini mah ininya juga airnya juga bagus ya dulu ya di belakang tuh. Enaknya ya. Jadi di sini itu bisa beternak ikan, bisa beternak kambing. Mata di rumpuk uang mata aradem betah tuh baik. Pada betahnya. Oke, babat turan besok. Ayo ameng cinta ieu cinta. Berarti sering berarti TK ya. Berarti ini lagi libur berarti sama Egis. Iya. Lagi main. Libur jelang puasa kali ke sini bacakan ya. Bacakan. Tapi sama mama ke sini? Enggak, mama kan enggak ikut. Oh, enggak ikut. Udah bacakan berarti? Belum, ininya nanti sore paling. Oh sore. Oh. Nunggu kumpul. Nunggu kumpul. Kayak kayu orang masa kayu. Oh berarti ini tempat-tempat ngumpul, tempat ngumpul keluarga ya TK ya? Sama keluarga gitu. Kayu mah telat dengan minta dinner teh. Kayu. Iya. Tadi dah. Atau di Cepeng ku kayu. Mana kambingnya? Kambingnya. Kian di Cepeng. Saya mah nyepeng kambing mah biasa nyepeng ikan untara. Kait selain ayam kambing pelayan bebek kok. Oh bebek seur oke. Tanaman sate. Uwak selain aja. Oh uwak. Uwak mah rajin kait. Rajin ya.